Pemirsa, sebuah rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar pada Jumat malam. Asal api diduga dari hubungan pendek arus listrik di bagian belakang rumah. Inilah video amatir petugas damkar saat kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat malam. Petugas yang mengerahkan 4 unit mobil damkar berjibaku memadamkan kobaran api yang bersumber dari bagian belakang rumah. Penyebab kebakaran diduga dari hubungan pendek arus listrik. Seorang penghuni rumah, Eko, 30 tahun, harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar di bagian lengan dan kaki kiri. Setelah berjibaku selama lebih dari 2 jam, api pun akhirnya berhasil dipadamkan. Selanjutnya, kasus ini ditangani di Satreskrim Polres Cirebon.